Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Bersama aku Mutiara Meranita. Selamat siang, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tepatnya hari ini hari Minggu, guys. Dan aku udah siap-siap mau pergi kemana yo. Cuma nyemplung di kolam renang karena cuacanya panas banget dan cocok banget kita untuk berenang-renang. So, tontonin terus vlog aku kali ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Stay tune ya. Guys, siang ini aku sudah masak masakan untuk besok tuh. Jadi sebelum renang aku tadi udah masak, guys. Pengen tahu masakan apa yang tadi udah aku masak? Masaknya simple banget. This is green beans with eggs. Jadi ini adalah buncis sama telur orak-arik. This is so delicious with chili cornflakes and also red onion and garlic. Dan ini adalah mie goreng, Indomie goreng with eggs. Ini kesukaan suamiku banget. Jadi sebelum masak aku bikin ini untuk makan siang kita besok. Sebetulnya kalau dua menu ini adalah menu favorit aku sendiri, dan pastinya suami bisa makan karena rasanya enggak pedas. Oke, kita akan lihat keluar sebelum buka pintu. Cuacanya cocok banget untuk kita berenang. Wah, mari kita nyemplung. A few moments later. Hi guys, aku udah pakai goggles, kacamata buat berenang. Jadi supaya pada saat kita nyelam kita bisa membuka mata tanpa harus sakit dan kelipan. Yuk ikuti aku. Aku mau renang, guys. Ada yang ini. Wah, airnya hangat. Nggak sakit, jadi ini bermanfaat banget kalau kalian yang takut kelipan mata dan pengen nyelam ke dalam kolam renang ataupun ke lautan sekalipun, pakai goggles, bermanfaat banget.
Okay guys, seger banget abis renang dan lumayan segala energi tadi sudah dikeluarkan. Abis sarapan terus langsung renang tuh nikmat banget, endes banget. Anginnya semeliwir guys. Dan sekarang waktunya kita ke kamar mandi, cuci rambut, mandi deh. Stay tune ya. Setelah tadi kita renang, terus aku juga tadi mandi, kramas, udah gitu sholat juga kan. Secara tadi aku agak telat sholat zuhurnya. Dan sekarang kita mau ngapain? Kita mau menyimpan semua makanan ini. Gak semua ya, tapi karena besok aku kerja, jadi aku harus mempersiapkan bekal makan siang aku dengan menu yang aku masak tadi, gitu kan tuh. Cuman karena aku punya beberapa makanan sisa makanan kemarin-kemarin, jadi aku masih ada rendang. Karena itu aku satukan makanan yang tadi aku masak dengan rendang aku yang waktu 2 atau 3 minggu lalu gitu ya, aku pernah beli rendang ini dan ini masih enak banget guys. Jadi kontainer plastik ini bisa kita cuci dan kita pakai lagi nanti. Terus minggu lalu kan aku masak juga telur dadar. Telur, bukan telur dadar, sebenarnya ini telur dadar, tapi karena aku kurang pintar masak telur dadar sesempurna itu, makanya aku agak kayak orek-orek gini. Jadi telur ini pakai beef corn, beef cornet gitu ya, cek Sunda namanya. Ya ampun, jadi aku tambahkan ini. Tuh. Lumayan guys, kalau kita selalu beli terus gitu ya, selain bosen juga, dan kita bisa menghemat uang dolar kita gitu guys. Ini aku masih ada sisanya, jadi nanti aku makan buat nanti gitu ya. Terus ini makanan yang tadi aku masak. Oke. Dan harus pakai nasi dong, iya, cereng. Aku ada sisa nasi tuh, daripada dibuang, kita mending manfaatkan untuk perut kita besok. Jadi nasinya nggak begitu banyak, cukup segini aja. Gitu guys, kenapa? Supaya gak begitu gendut. Meskipun sebenarnya kalau kata temenku, lu tuh harus diet, jangan terlalu banyak makan nasi gitu kan. Cuman aku bilang, gua tuh gak bisa. Kalau gua bisa, masa lu gak bisa? Aduh, temen gua tuh emang paling jagonya sih. Oke. Okay. Itu dasar bandel ya, emang gak bisa tuh, udah gak bisa gitu. Karena kita masih, lidahnya tuh belum apa ya, belum nerima. Aduh, tapi mungkin anyway nanti kali aku harus diet. Terus jadi kayak gini guys tuh, aku kasih lihat ya, cereng. Jadi ini dia yang tadi kita satu-satukan.
Gimana nutupnya? Kita lihat nanti. Nah, tutupnya tinggal ditekan aja. Semudah itu, ya. Udah deh. Bekal makan siang aku ini dia. Pakai sambal nggak ya? Coba ya. Aku tambahin sambal. Dan ini sambal tuh yang masih ada. Kita buka lagi deh guys. Dasar ya, mutiara selalu deh kayak gitu. Jadi sambalnya selalu ada meskipun dikit. Aku simpen di pinggir. Oke. Kita tutup lagi, guys. Kita tutup lagi. Harus pakai tenaga. Tadang. Udah deh. Ini adalah menu makan siang aku untuk besok hari. Jadi aku itu selalu bungkus dengan ini. Dan nanti biasanya kalau aku potong-potong mangga, aku juga tambahin mangga untuk sebagai dessertnya. Ini dia guys, tinggal kita masukkan ke dalam lemari es deh. Tuh, kita masukkan. Udah deh, kita tutup. Dan besok jangan lupa dibawa. Setelah nyampe kantor, masukkan lagi ke lemari es. Terus pas makan siang, tinggal angetin ke microwave. Jadi itu persiapan bekal makan siang aku untuk besok. Nah, nanti besok aku lanjut lagi bikin vlog. Gimana rasanya? Pasti manis. Stay tune! Aku tuh belum makan, jadi aku kepikiran pengen bikin mie. Kita buka ya. Isinya, ini isi lemari dapur kita. Anyway, aku punya mie rebus di sini. Jadi kebanyakan mie rebusnya ini yang ramen Korea punya gitu kan. Cuman aku pengen sesuatu yang Indonesia. Ini ada mie goreng mata soto mie. Kayaknya enak ya, kita bikin soto mie. Karena di sini itu aku punya banyak makanan atas bawah. Siapa yang pengen lihat isi dapur aku? Karena dapur aku itu benar-benar nggak ada ornamen-ornamen yang lucu-lucu seperti dapur-dapur vlogger-vlogger yang lainnya. Jadi dapur kita ini benar-benar tersimpan rapi di dalam gitu. Termasuk kalau kalian buka ini, dereng, tuh dryer sama laundry, mesin cuci. Jadi di dalamnya ini sama di situ tuh pokoknya penuh dengan barang-barang. Oke, kita bikin soto mie. Maknyus pastinya.